Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya. Semoga Baraya selalu sehat walafiat, Baraya dekat, Baraya yang jauhnya. Masih dalam cerita Kang Cecep Mandala Rukiah Nambah Baraya. Pada kesempatan kali ini Kang Cecep akan menyambungkan cerita tentang Pak Uban yang dinyatakan hilang waktu itu 2 hari 2 malam. Pada kesempatan kali ini Kang Cecep akan lagi-lagi mungkin pembuktian, bahkan membuktikan bahwa gaib itu ada. Nanti bisa dilihat cerita Pak Uban setelah Kang Cecep bersama Pak Uban datang ke Batu Niung untuk menyelesaikan masalah, sehingga kalau cek sunama neutek carita supaya ulah kejadian deui ka Pak Uban, keluarga Pak Uban, anak encuna 7 turunan kejadian seperti Pak Uban yang menggegerkan waktu itu. Ternyata Baraya setelah hari Senin waktu itu Kang Cecep berusaha datang ke tempat Pak Uban dinyatakan hilang tersebut, bahkan sepakat mungkin tinggal Pak Uban waktu itu berangkat ziarah mendoakan leluhurnya. Ternyata Baraya waktu itu yang dikira hari Selasa Pak Uban akan langsung berangkat, mungkin waktu itu wallahu alam Pak Uban lupa atau mungkin masih lesu, alasannya bagaimana, yang jelas berangkatnya ziarah Pak Uban jadinya hari Jumat. Sebelum ziarah ternyata ada kejadian aneh sebetulnya, nanti juga bisa dilihat obrolan Pak Uban setelah berziarah dan sebelum melaksanakan ziarah tersebut. Ternyata banyak kejadian hal-hal aneh, bahkan di dalam obrolan tadi tidak terungkap di luar rumah Pak Uban sebelum berziarah. Kedengaran katanya suara-suara yang bergemuruh, seakan ada sekelompok apa gitu yang ingin menculik kembali Pak Uban. Bismillah, alhamdulillah Pak Uban pada akhirnya hari Jumat setelah Kang Cecep mendapatkan informasi bahwa Pak Uban kondisinya begini, nanti juga bisa dilihat obrolan warga yang menjenguk Pak Uban setelah berziarah, dan alhamdulillah Pak Uban kondisi sekarang sehat walafiat dan semoga seterusnya seperti itu. Mungkin nanti bisa dilihat obrolan Pak Uban ini lagi-lagi membuktikan bahwa gaib itu ada, termasuk ketika bisa dikatakan perjanjian. Ini mungkin hikmah buat Baraya di mana saja berada. Yang namanya janji adalah hutang. Hutang itu harus dibayar dan ditepati sesuai dengan janji yang telah disepakati. Semoga dengan kejadian ini ada hikmah buat Kang Cecep khususnya, keluarga Baraya di mana saja berada. Nanti kita dengarkan dan simak obrolan Pak Uban dengan warga yang waktu itu ikut mencari juga, yang melihat kondisi Pak Uban setelah berziarah ke tempat yang diinginkan, yang disetujui ketika kajian nafaktilas ke Batu Niung, tempat Pak Uban waktu hilang 2 hari 2 malam. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Nanti kita lihat saja dan simak obrolan Pak Uban yang alhamdulillah sekarang sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah seorang warga di Kampung Sinar Kali RT 2 RW 2 Desa Sipasari Kecamatan Pispayang. Saya salah seorang juga yang ikut mencari waktu hilangnya Bapak Uban dan ikut juga nafakilas sama Kang Cecep Mandala. Saya ingin tahu sekarang bagaimana keadaannya Pak Uban waktu ini setelah nafaktilas. Yuk kita semperin Pak Uban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah sampai ke rumahnya Pak Uban dan saya ingin bertanya sama Pak Uban gimana sekarang keadaannya setelah nafaktilas. Pak Uban kumaha kamari teh saatosna nafaktilas di ditu teh? Kayaan di dia kejadian naon di bumi gitu ta, atau perasaan Mang Uban kumaha? Alhamdulillah satos di tembok mah ini teh alhamdulillah namang ya. Saatos ya, nafaktilas di ditu teh pangitan di ditu teh Mang Uban teh kejadian naon bapangina gitu atau siangna perasaan awak Mang Uban kumaha gitu.
Teu aya masalah leungina atawa sanajan mah tonggok samemeh samemeh kitonggo samemeh kitonggo teh pindah ngarosin kumaha samemeh kitonggo memeh katonggo teh abdi teh masih keneh malawung keneh masih keneh kaimutan meureunan waktu anu kajadian kamari teh masih keneh santet kaimutan nu bante tuluy leungina meureunan kumaha obok abdi teh teu obok masih keneh kitu we kumalayang keneh meureunan nya dongkap ti tante ka putra ka dieu bapak ti tonggoh bapak cenah tos taun cenah ka tonggoh teh teu acan encan ceuk geus keneh laleuleus keneh jadi mah uban teh harita teh meureun sabaraha poe can ngalaksanakeun jaroh teh meureun nya timbal Salasa meureunan dugi ka malam Jumaah atuh ka Jumaah tapi ka malam Jumaah ka Jumaah tah dinten Jumaah poe teh datang putra ti tonggoh taroskeun taun dinten Jumaah teh naroskeun anjing nya anjing-anjing ta bapak cenah teh katonggoh teu acan ceuk jaroh teh pangintenna nya teu acan kemal teh eta teh kaayaan mah umban teh leuleus meureun satatana jaroh teh teras emutan pangintan masih kene rasa dibitu kene dari deran kene tah teras ngalaksanakeun pangintan jaroh teh nya ti dieu teh dibeyeng ku putra dua bade ka makam teh bade ka makam tah dongkap ka tonggoh ka kam dugi ka ieu yeuh Jang Ilham abdi kalangan gidir leuleus ngagidir ngadegdeg tah dongkap ieu yeuh Yaman sakaeun naek ka kana motor abdi teh dongkap ka itu ka pejaratan kajaratan itu kajaratan mah abdi teh alhamdulillah teh dugi ka ayeuna teh abdi teh sehat teu aya basa emut-emut nu lain-lain gitu aya damang badan damang imutan tetep pangitan geus teu naon-naon gitu geus jagjag alhamdulillah tuh pemirsa pangitan kaayaan Mang Uban saatesna napak tilas tadi teras ngalaksanakeun nadar atanapi jaroh ka pakuburanana anu samemehna mah karaosna teh masih leuleus imutan masih kana kumalayang panginten opat wengi panginten ikam Jumaah nyata dinten Jumaahna anjing-anjing ngalaksanakeun jaroh ka kuburan leluhurna tah samulihna teh dituma alhamdulillah anjeunna teh emutanna teh tos tenang deui tuluy salirana ayeuna tos jag-jag deui tamu sakitu nya panginten mangubahan da abi hoyong terang saatesna teh ditu ayeuna mudah-mudahan we atuh Pak Uban khususna doakeun sabdi keluarga sadayana panginten jeung sararehat ulah nepi ka kaalaman deui sapatos amari.